Oke teman-teman, dan akhirnya udah beres ya ngambil redstone-nya ya teman-teman. Dan di sini ada kotak kafan ya. Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Pratama MC. Ya, kita lanjut lagi Comes Lab-nya ya untuk episode ketiga ini. Dan di sini saya udah menebang semua pohon-pohon di sini ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Dan di sini juga saya udah meratakan semua tanah-tanah yang di sini ya untuk membuat rumah di sini ya teman-teman. Waduh, ada skeleton di sana dan ada zombie juga di sini. Oke, kita langsung ke rumah aja ya. Dan di sini ada istri saya dan dia lagi ngapain itu? Lagi ngapain? Lagi makan ayam. Oh, kambing ada di dalam ya? Oh iya, di sana aku menemukan dua kelinci, yang satu namanya Atong. Dan ya, istri saya udah melahirkan ya teman-teman. Waduh, ini si Black lagi ngapain sini? Dan ya, istri saya udah ada di dalam lagi nih. Kita tanyakan dulu ya. Dan di sini anak pertama saya ini namanya Elvia Yulika ya teman-teman. Ini kembar cuy. Dan ya, di sebelah sana ada sosok asing ya teman-teman. Halo Elvia. Halo papa. Waduh ya. Dan ya, di sini dia ada satu lagi seorang laki-laki ya teman-teman. Ini dia namanya nih. Ini dia. Dan ini dia ya teman-teman, anak laki-laki saya. Nah, ini dia Saiful. Dia pakai kolor doang. Kenapa anak saya kayak begini ya teman-teman? Kita tanyakan saja sama ibunya ya. Kenapa ada kambing di dalam rumah? Waduh, ini Kalila tadi masukin kambing kayaknya. Kita tanyakan sama Kalila ya. Kok anak saya kayak begitu ya? Kenapa ya? Aku nggak tahu. Ya, dia nggak tahu. Mungkin dia salah ngidam ya waktu itu. Waktu tidur dia ngidam. Iya, dulu saya ngidam. Dia ngidam ikan kembung ya teman-teman. Iya. Waduh, dia ngidam ikan kembung. Dan ya, saya udah membereskan, baru ada 3 chest ya di sini ya teman-teman. Dan ya, nantinya di sini akan dipenuhi dengan chest dan kita akan pindah ke sebelah sana ya teman-teman. Di sini baru ada untuk ya bebatuan, cobblestone dan wood di sini sama ikan. Ini berarti untuk makanan di sini ya nanti ya. Dan nanti kita akan membuat kandang ayam ya teman-teman. Kita akan membuat kandang ayam di pinggir sana aja. Nanti pagi langsung kita bikin ya teman-teman. Karena ya sekarang udah sore. Halo Atong, halo. Dan ya, si Atong ada di atas. Halo Atong. Atong kok diem aja? Halo, turunin aku. Waduh, dia ingin turun ya teman-teman. Ya udah, aku turunin aja. Nah, ini ada ayam-ayam. Ya, kalau kita nggak bikin kandang ayam, telurnya berantakan ya. Jadi di sini saya udah persiapkan dia kamera ya teman-teman. Kita udah persiapkan kemarin itu, aku udah memasak iron banyak banget, udah ada satu stack di sini. Dan di sini juga ada glass. Dan untuk persiapannya aku disimpan di sini.
Udah aku bikin 3 dropper dan furnace sama 15 hopper. Ini masih kurang ya hovernya. Nanti kita bikin lagi hovernya. Karena kayunya di sini udah banyak banget kemarin menebang-nebang sana. Oke, kita tidur aja dulu ya, teman-teman. Dan ya, oke, selamat pagi teman-teman. Oke, kita langsung aja untuk membuat pertama kita buat hopper dulu ya, teman-teman. Di sini kita ambil dulu dan kita butuh banyak wood ya teman-teman. Kita bikin dulu chest ya, kita butuh banyak chest juga ya. Oke, kita ada punya 8 chest dan ya kita bikin hover dulu. Sini ada 8 tambah 15, berarti kita masih kurang ya. Nantilah kalau kurang kita tambahin lagi. Dan sekarang ini harus kita hancurkan dulu. Dan ya, kemarin udah ke Nether juga ya teman-teman, saya bikin portalnya di sini. Dan kita udah bikin portal sebelah sana ya, lumayan jauh untuk di pemukiman ya. Waduh, Bapak Alex di sini. Dan Bapak Alex juga ternyata udah nikah ya teman-teman. Dia udah menikah sama Forza. Waduh, dia memilihnya cewek cantik ya teman-teman. Mantap banget. Yuk, ini dia anaknya ya, yang tadi ngumpet-ngumpet itu. Nah, Georgiana. Ini anaknya Bapak Alex tuh, Ellsworth dan Forza. Dan ya, berarti kita di sini kita bikin 4 blok dulu buat ruangan di tanah ini. Dan ya, kita ambil dover sama hovernya sama redstone torch. Oh, kita belum bikin repeaternya ya. Dan mana ya, aku lupa nyimpen. Nah, ender quartz-nya juga udah aku buat. Oh, stone-nya lupa aku. Ini dia stone-nya. Kita bikin dulu repeater ya. 2. Enggak, 5. Udah. Kita 3 aja. Kayaknya kita membutuhkan lagi redstone ya, teman-teman. Aku ngambil redstone dulu ya. Mungkin di sini aku skip dulu ya, teman-teman. Soalnya kita kekurangan redstone. Oke, teman-teman. Dan akhirnya udah beres ya ngambil redstone-nya ya, teman-teman. Dan di sini ada kotak kafan ya. Kita lihat. Oh, no. Dan Saiful meninggal, teman-teman. Oh, tidak ya. Sini Saiful meninggal, cuy. Kita punya anak kembar, berarti cuma ada Elvia Yulika doang di sini. Waduh ya. Nanti kita akan kuburkan Saiful ya, teman-teman. Kita simpan aja dulu di sini. Dan si Black ngapain situ? Black, kamu di sini. Oh, tidak Saiful. Kenapa kamu harus mati? Kita lanjutkan aja proyeknya dulu ya teman-teman. Mungkin saya pull di sini dulu. Dan ini ayam ngapain di sini? Kita hancurkan dulu. Dan ya, ini kebanyakan ya teman-teman. Tadi habis nyari sini dropper 1 2 1 2. Salah. 1 2. Oke, berarti kita harus lubangin lagi di sini. Ini berarti kita harus hancurkan dulu ya.
Kita butuhkan redstone, repeater, sama redstone converter di sini. Kita pasang sin. Aduh. Dan ini membuat. Oke. Lalu di sini kita kasih redstone repeater. Dan ya, di sini juga kita butuh redstone repeater. Oke. Dan kita kasih redstone di sini. Dan mungkin ini segini dulu. Kita tutup lagi. Lalu kita bikin di luar ya untuk hoppernya. Tadi bloknya sini. Oh, ternyata di sebelah sana ya. Lalu di sini aku bikin 4x4 ya, teman-teman. Nanti jalurnya itu ada di sini nih. Yang sebelah sini. Dan ya, tadi aku lupa membawa glass ya, teman-teman. Jadi balik lagi. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, berarti ini di sini. Dan ya, kita butuhkan di sini untuk drovernya. Oh, menghilang. Waduh. Dan ya, dropernya kita simpan di sini. Ini hancurkan. Kita kasih stone aja buat di sini. Yang tadi itu salah ya, teman-teman. Seharusnya kita menghadapnya ke sini. Jadi kita ulangi lagi tadi ya. Di sini kita lubangin lagi. Dan di sini kita kurang kayaknya. Nah, oke, kita kasih redstone comparator. Nah, sini lalu kasih lagi redstone repeater ke sini. Dan lalu kita kasih dan nah seperti ini ya, teman-teman. Jadi sini nanti buat hoppernya. Dan saya tadi salah ya, teman-teman. Sini kasih dua blok. Kita kasih glass. Nah, itu kita kasih glass 2 dan di sini kita kasih hopper ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Tadi itu salah, kocok. Tuh, itu 2. Jadi kita ke atas dulu. Untuk koper sebelah sini 1, 2, 3, 4. Kita kasih lubang lagi di sebelah sini. Kita kasih jalan sini. Dan ini hopernya itu masih kurang ya, teman-teman. Oke. Ini kita ke atas dan ke atas. Jadi kita langsung tutup aja di sini. Ini dan sini. Oke. Oke, dan nyampe sana. Dan ya, jadi kayak begini ya, teman-teman. Nah, lalu kita tutup. Jangan pakai ini tutupnya. Oh, ceklah.
kita tutup pakai dirt aja. Begini ya, dan kita coba dulu apakah akan berhasil. Dan yo, lihat ke atas ya. Oke, dan akhirnya berhasil ya teman-teman. Nanti kita akan tutup lagi ininya biar tidak ke atas ya. Sekarang kita akan lanjutkan ini. Dan di sini kita nanti kasih furnace ya teman-teman. Kasih furnace lalu kasih hopper lagi untuk ke sini dan bikin kenang ayam di sini ya. Satu, dua, tiga, empat. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin 5x5 aja ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan oke, kita lihat lagi di sini 1, 2, 3, 4. Biarkan aja dia mati dulu. Kita tonton aja. Waduh, dia mati ya. Oke, udah beres. Kita tinggal bagi udah aja ya. Dan ya, hopernya kita masih kurang juga ya. Dan ternyata saya salah masang ya teman-teman. Seharusnya ini awas, ayam pada kesini dulu. Sini, 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 sini. Dan seharusnya itu ada di posisinya di atas ya teman-teman. Aku malah bikin posisinya itu di sampingnya ya. Nah, ini seharusnya di sini cuy. Dan ini ke sini, ini ke sini. Dan lokasi lagi. Dan ya, ini salah lagi. Mana lagi nih sisanya? Ya masuk. Jadi kita ambil aja. Dan ya, yang satunya masuk sana. Ini dia. Oke, berhasil. Ayam sini masuk lagi. Kamu ke sini. Iya, ini gerombolan ayamnya udah pada masuk lagi.
Waduh ya, aku rekordin lama banget ya. Dan sini ada telur satu. Kita lihat ya hasilnya. Kita belum kasih chest voucher. Nah, kita lihat. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Berarti tinggal hias-hiasnya. Di sini kita kasih trapdoor buat pintunya biar tidak ada hewan yang masuk sini. Oke. Nah, dan di sini nanti semuanya masuk ke dalam sana. Oke, udah beres ya teman-teman. Dan di sini untuk telur yang belum matang. Dan ya, akhirnya berhasil juga ya teman-teman membuat omelet otomatis ya teman-teman. Dan ya mungkin sampai di sini dulu perjumpaan saya di Comsel Live di episode ketiga ini ya teman-teman. Dan ya teman-teman, jika teman-teman ingin saya poll hidup lagi, bisa di komen ya di bawah ya. Oke, jika kalian suka dengan video ini, bisa tinggalkan like ya. Dan jangan lupa komennya untuk di episode selanjutnya. Kita bikin apa lagi dan ya perjalanan apa yang harus kita lakukan ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan saya di episode ketiga ini Comsel Live Indonesia ya teman-teman. Mungkin ya cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya juga. Terima kasih. Bye-bye.